Lin Suel Kwok, nama yang tidak asing bagi Indonesia. Ya, Lin Suel merupakan atlet wushu asal kota Medan. Lin Suel seringkali menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di berbagai ajang kompetisi wushu dunia. Tercatat sudah puluhan medali diraihnya, mulai dari emas hingga perunggu. Torehan medali pertama Lin Suel diraih dalam Kejuaraan Jakarta 2005, saat itu ia meraih perak. Sementara medali emas pertama didapatnya pada 2009 dalam ajang ASEAN Junior di Macau. Selanjutnya deretan prestasi seakan tak pernah berhenti ditorehkannya. Hingga julukan Ratu Wushu Asia Tenggara pun melekat pada sosok perempuan kelahiran 21 September 1991 ini. Julukan itu bukannya tanpa sebab. Lin Suel merupakan atlet wushu pertama yang bisa meraih medali emas dalam 4 SEA Games berturut-turut. Pertama, ia meraihnya di SEA Games Jakarta Palembang 2011, selanjutnya di tahun 2013, 2015, dan 2017. Pencapaiannya itu ia raih di nomor Tai Chi Chien atau jurus pedang. Kini di Asian Games 2018, ia telah menyumbangkan emas bagi Indonesia, melengkapi koleksi medalinya yang sebelumnya meraih perak dalam Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Pasca meraih emas, sang Ratu Wushu pun memutuskan untuk pensiun. Keputusan ini terbilang mengejutkan, mengingat usianya yang masih muda, yakni 26 tahun. Terima kasih, Lin Suel.